Untuk mencegah demam berdarah, pemerintah Kota Bandung meluncurkan Jumanjil atau Juru Pemantau Jentik Kecil di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Bandung. Program tersebut merupakan hasil kerjasama negeri Taiwan dan Indonesia yang peduli akan pengendalian dan pencegahan demam berdarah dengue. Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Bandung dipilih setelah banyaknya penderita demam berdarah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bahkan kejadian luar biasa pada 2012 lalu, dengan 12 korban meninggal dunia akibat demam berdarah. Peduli akan kondisi tersebut, perwakilan negeri Taiwan datang untuk berbagi dalam pencegahan demam berdarah. Sasarannya adalah anak-anak sekolah dasar sebagai ujung tombak dalam mencegah jentik nyamuk di sekolahnya. Jumanjil, itulah namanya atau juru pemantau jentik cilik yang resmi diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung bersama Indonesia yang diwakili oleh ITB dan National Chung-Hsing University yang telah berhasil dalam menekan angka penderita kasus demam berdarah. Peran serta para Jumanjil ini nantinya mereka akan memberikan secara rutin sumber-sumber jentik nyamuk di sekolah. Selain itu, mereka pun akan memantau di lingkungan rumahnya. Dengan demikian, pemahaman kebersihan lingkungan diterapkan sejak usia dini. Dia suka di tempat yang bersih loh, bukan di tempat yang kotor. Oleh karena itu, tempat-tempat bersih itu yang harus selalu kita pantau kebersihannya ataupun kita dapat melaksanakan kegiatan secara rutin seperti 3M itu, ya kan, menguras, ya kan, lalu mengubur, ya, mendaur ulang. Contoh tempat-tempat perindukan nyamuk itu sebetulnya di rumah, di tempat-tempat umum itu banyak, bahan-bahan bekas, ya kan, lalu dispenser yang gitu-gitu tuh harusnya dicuci, ya dicuci, dibersihkan secara rutin, atau bak-bak mandi, tempat penampungan air. Nah, tentunya gerakan ini tidak hanya cukup dilakukan 1 atau 2 kali. Gerakan ini harus dilakukan serentak dan secara rutin. Memang yang bagus untuk memberantas DBD ini adalah pemberantasan sarang nyamuknya. Jadi memang sarang nyamuknya yang kita berantas secara rutin dan serentak harusnya. Seperti itu. Nah, inilah yang memang belum dioptimalkan untuk pemberantasan sarang nyamuk ini. Sebelumnya di Taiwan, kasus penderita demam berdarah mencapai 20 ribu kasus di tahun 2015. Setelah dilakukan pencegahan, jumlahnya bisa ditekan hingga pada 2017 lalu. Hanya 10 kasus saja, semuanya dilakukan kepada anak usia dini. Namun dalam program ini juga dilakukan kerjasama ITB dan Q Taiwan dalam pengembangan aplikasi pendeteksi jentik berbasis web. Rencananya akan digunakan dalam beberapa bulan ke depan. Berbasis web, jadi bagaimana para jumantik, jumancil itu bisa mengisi data langsung terkumpul di satu server, kemudian di satu daerah akan diketahui di mana kira-kira populasi nyamuk yang berbahaya, yang perlu dilakukan tindakan, ataupun agar tidak mencapai level yang berbahaya. Kira-kira demikian. Ya, tentu saja ini risetnya masih berlangsung. Nah, sekarang pun kami melakukan sosialisasi kepada SDN 261 ini. Sehingga ini adalah program yang baik sekali dalam arti sejak anak usia dini memahami bahwa nyamuk ini harus kita kendalikan. Diharapkan Jumanjil sebagai pengendalian dan pencegahan jentik nyamuk demam berdarah tidak hanya kepada anak sekolah dasar, tetapi berjenjang hingga tingkat mahasiswa. Tidak hanya di Kota Bandung, tetapi di seluruh Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.